Tahukah anda bagaimana cerita sang kancil menipu buaya? Begini ceritanya. Asam, siapa membuang kulit durian di sana sini? Pakailah tong sampah. Rupanya buaya-buaya ni tidur. Enak betul buang-buang di seberang sungai. Awas, kancil. Oh, ikan. Apa hal? Jaga-jaga, kancil. Air yang tenang. Jangan sangka tiada buaya. Saya tak takut. Buaya semua sudah lelap. Ya, tapi sungai ini dalam, kancil. Tentu engkau akan hanyut. Saya ingatkan saja. Jumpa lagi. Terima kasih, ikan. Baik betul ikan. Kalau tidak, tentu aku susah. Bagaimana nak nyebrang sungai? Ha, aku ada satu akal. Sang buaya. Sang buaya. Sang buaya. Kau kancil. Nasib baik aku tak meninggal. Hilang semangat aku. Berani kau kancil? Tak tahu ke buaya suka makan daging kancil? Ya, sang buaya. Tapi, aku ada pesanan penting dari orang kaya. Pesanan penting? Ya, sang buaya. Orang kaya minta aku mengira bilangan binatang-binatang di hutan ini supaya diadakan makan. Makan? Makan! Makan! Makan. Ayo, kancil. Kita mula mengira sekarang juga. Aduh, sakitnya. Tak ada disiplin punya buaya. Buaya-buaya sekalian, berkumpul. Sang buaya, lebih senang dikira kalau berkumpul di dalam sungai. Mungkin ada yang tertinggal. Ya juga. Buaya sekalian, berkumpul di dalam sungai. Awas buaya sekalian. Kancil akan mula mengira kamu semua. Satu. Bunyi pun ni. Satu, dua, tiga, lekuk! Gurau saja! Satu, dua, tiga, lekuk! Jantan, betina, aku, ketuk! Semuanya berapa, kancil? Ada 9 ekor buaya yang bodoh! Ha? Sebenarnya, aku cuma hendak menyeberang sungai ini. Jadi, tak adalah makan. Kita kena tipu. Ini semua kau punya pasal. Tak! Alamak, nasib baik terlepas. Tunggu kau kancil.
aku dapat engkau. Habis dimakan monyet, sepandai-pandai kancil melepas juga. Kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Kau dalam sini yang lain.